ini malah kayak kasa untuk orang sakit. Oh, kemungkinan. Nggak tahu ini sakit apa gitu kan, mudah-mudahan bukan COVID. Kita lihat nggak ada ikan sama sekali, adanya sampah. Nggak ada, soalnya sampahnya terlalu parah. Lebar ini yang menutupi jaring para nelayan ini baru salah satu contohnya. Laut Indonesia tercemar sampah. Pada tahun 2020 lalu, lebih dari 500.000 ton sampah mengotori laut kita. Bagaimana ancaman pencemaran laut oleh sampah dan dampaknya terhadap ekosistem laut hingga manusia? Berkas Kompas akan membahasnya dalam tayangan kali ini. Sampah merajai perairan muara Sungai Cisadane, gerbang terakhir aliran sungai menuju Laut Jawa. Samsuri, nelayan asal Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, harus bekerja ekstra keras saat mencari ikan. Menjaring ikan di pesisir Laut Jawa, ujung muara Sungai Cisadane, kini tak lagi mudah. Tim Berkas Kompas mengikuti Samsuri melaut. Perjuangannya sebagai nelayan kian berat. Tangkapan ikan nelayan berusia 45 tahun ini merosot drastis. Kondisi ini sangat berbeda dengan satu dekade lalu, saat puluhan kilo ikan kakap bisa ia tangkap dalam sehari. Lebih mudahnya karena limbah-limbah sampah itu murah. Kalau dulu masih dikabat 4 ekor, 3 ekor. Sekarang nyari 1 ekor pun susah, sulit. Harus bersaing sama sampah-sampah itu. Belum tentu tiap hari. Paling satu hari ini dapat, 3 hari, 4 hari itu pun belum pasti. Perahu kecil dan jaring sepanjang 400 meter menjadi modal Samsuri mendulang rejeki. Ikhtiarnya, ikan bisa terjaring sehingga bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sayangnya, 1 jam jaring ditebar, kemudian diangkat, jaring malah menjerat sampah. Sebagian besar adalah sampah plastik. Pak, ini kok udah diangkat sekarang, Pak, jaringnya? Kayaknya baru 1 jam yang lalu ini kita. Kalau nggak diangkat, Bu, nggak bisa dapat ikan kita. Lebih baik diangkat, kita bawa ke rumah, kita bersihin. Tapi ini kita lihat nggak ada ikan sama sekali, adanya sampah. Nggak ada, soalnya sampahnya terlalu parah. Ini air turun. Sampah karung ini sampah plastik. Saudara, saya mau tunjukkan kepada Anda salah satu bentuk sampahnya ini sangat lebar seperti ini. Lebar ini yang menutupi jaring para nelayan ini baru salah satu contohnya. Hari itu Samsuri harus gigih jari. Dia pulang dengan tangan kosong, tanpa hasil tangkapan. Kita bisa lihat sendiri, saudara, bahwa yang kita dapatkan ini kebanyakan adalah sampah dan tidak bisa diturunkan kembali karena kita harus kembali ke daratan untuk memilah-milah, mengambil sampah-sampah ini dari jaring. 27 tahun menggantungkan hidup menjadi nelayan, Samsuri makin gundah dengan sampah dan limbah yang mencemari laut dan aliran sungai. Di sandalnya memang udah parah banget. Di tandanya itu kan ibarat kata segala semacam limbah-limbah gitu kan. Terus juga setiap masang jaring juga kenanya sampah bukan ikan. Apalagi styrofoam segala apa, limbah-limbah pabrik, kimia kan baru turun semua di sandalnya. Area Delta Muara Sungai Cisadane jadi tujuan kami berikutnya. Penumpukan sampah juga terjadi di pesisir pantai di delta sungai.
perjalanan kami pun sempat terhenti sebab baling-baling perahu tersangkut sampah. Sejauh mata memandang, berbagai jenis sampah menumpuk menutupi area pantai. Maka tak heran kalau masyarakat sekitar menamai tempat ini Pulau Sampah. Ini asalnya dari mana, Pak, sampah sebanyak ini berserakan? Ya, asalnya dari daerah atas, lari ke sungai. Setelah dari sungai, bermuara di sekitar pesisir. Ini aslinya tadinya laut, tertimbun sampah, tertimbun lagi pasir. Tapi apakah sudah ada yang pernah datang ke sini dan juga membersihkan, mungkin dari dinas LHK setempat atau pemerintah setempat, Pak? Kemungkinan sih udah. Cuman karena di sini kan sampahnya bukannya kintalan, mungkin ribuan ton di sini. Makanya kan bingung ngatasinnya. Kalau ngatasin sampah seperti plastik-plastik ini kan repot juga. Kami melihat kondisi pesisir pantai utara Desa Tanjung Burung melalui aplikasi Google Earth. Terlihat wilayah ini tertutup sampah sepanjang lebih dari 2 km. Penumpukan sampah berasal dari aliran sungai, mengubah lanskap muara dan delta Cisadane. Akibat timbunan sampah dan lumpur dari hulu, area muara sungai menyempit. Saudara, sampah-sampah ini menumpuk hingga menjadi daratan yang masyarakat lokal sekitar menyebutnya sebagai pulau sampah di ujung muara sungai Cisadane. Sebagian besar sampah-sampah ini memang sengaja dibuang oleh masyarakat, kemudian hanyut di aliran sungai Cisadane pada saat musim hujan tiba, dan akhirnya berakhir di sini. Sebagian yang lainnya berasal dari gelombang laut, kemudian terdampar di pulau sampah ini. Pada tahun 2019 lalu, tumpukan sampah di ujung muara sungai Cisadane ini mencapai hingga 700 ton. Bisa Anda bayangkan, saudara, pada saat gelombang tinggi, tumpukan sampah yang sebagian besar adalah sampah plastik yang ringan, ini akan larung dan kembali hanyut ke laut. Tak mudah membersihkan sampah di sepanjang pesisir utara Kecamatan Teluk Naga, Tangerang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Tangerang pernah melakukannya. Sarana-prasarana yang kita sangat terbatas, oleh karena itu saya sarankan kepada teman-teman pemerintah pusat yang mengalami persoalan sampah ini, baik pemerintah provinsi, kami ini keterbatasan sarana-prasarana. Dan mudah-mudahan kita berharap ini akan ada tindak lanjut berikutnya. Ya, untuk yang tadi saya istilahkan gempur lah itu sampah yang ada di laut Tanjung Burung sana. Persoalan sampah mencakup masalah dari hulu ke hilir. Apalah artinya membersihkan laut dari sampah jika tak dibarengi regulasi soal sampah dan kesadaran menguranginya. Selama cara berpikir yang masih mengobati lah istilahnya dalam tanda kutip gitu ya. Kayak tadi itu ada pencemaran, ya di pencemarannya dibersihkan, ya itu bisa, tetapi itu akan berulang lagi. Nah, yang menjadi persoalan adalah regulasinya. Jadi kalau pemerintah nggak mengeluarkan kebijakan pembatasan sampah, ya sampai kapanpun sampah akan terus ada, dan lagi-lagi pemerintah yang melakukan hal yang sama, membersihkan. Sampah di laut diperparah dengan kondisi pandemi saat ini. Sampah jenis alat pelindung diri yang juga mengandung plastik ditemukan di area pesisir laut Teluk Jakarta. Ini malah kayak kasa untuk orang sakit, kemungkinan. Nggak tahu ini sakit apa gitu kan, mudah-mudahan bukan COVID. Ya.